Okay, assalamualaikum. Baru-baru ni viral lah satu video YB Syed Saddiq, dia kutip sampah lepas daripada satu mat. Teman tak tahulah mat siapa sebab teman bukan tengok bola ya. Sebenarnya teman tidak lah berkenan mana YB Syed Saddiq ni. I speak my mind, sorry. Mungkin kita boleh kata okay, dia ni drama lah, ni politician dan dapatkan populariti. Udah lama pun politician, memanglah apa itu dia mah. Teman ni orang boleh sampai sensitif benar lah. Pernah tu cerita lah orang teman kena. Dia mah nak pergi mall. Rumah teman dulu dekat dengan mall. Parking depan rumah teman. Dia sanggup buang sampah depan rumah teman. Apa punya jenis manusia ni? Punyalah pengotor. Depan rumah orang pun Mika buang sampah. Dalam kereta Mika tahu pula nak bersih. Tapi tempat lain Mika kotorkan. Jadi patutnya daripada instant of kita marah Syed Saddiq ni, lebih baik kita ambil bright side yang bahawa sebenarnya tak malu ke kita orang ajar kita buang sampah? Benda paling simple dalam hidup kita. Lepas makan, bungkui, bawa balik ke rumah, jumpa tu sampah buang. Teman masa kecil, walaupun plastik sampah, arwah abah teman, mak teman, selalu ngajar. Daripada sekolah ni, atas beg kita makan. Kadang-kadang beg kan ada jual-jual macam-macam kan. Kadang-kadang beg tak ada tu sampah, simpan dalam poket, sampai di rumah baru buang. Jadi, hari-hari lah, plastik aiskrim lah, semua simpan dalam poket, apa bergula-gula. Hormon semua dalam poket teman. Tapi nak ngabarnya, itu kita kena jadikan attitude. Ajar anak-anak kita. Kalau dah tua-tua bangka, pun tak peti pun sampah, kenapa ke hair Mika ni? Tak kira lah Melayu ke Cina ke India ke, sama je. Sebab tu tone dulu, tone-tone Mahathir ngajuk kita dasar pandang ke timur. To be specific, Japan. Why? Japan ada satu budaya yang tinggi, iaitu adab terhadap alam sekitar. Maknanya kita menjaga alam sekitar kita daripada kotor. Kalau Mika tak jaga alam sekitar, buang sampah merata-rata, itulah penyakit pun sampai binatang makan plastik, udara mati binatang. Dan yang terbaik, yang afdal lah, bahasa Arabnya afdal lah ya, kita bahagikan sampah rotan, botol kaca dan sampah-sampah yang mudah diluposkan macam bekal-bekal makanan. Negara-negara maju, dia masingkan siap-siap.